Sebut Cristiano Ronaldo pemain egois, Wayne Rooney anggap Lionel Messi lebih baik. Legenda Manchester United Wayne Rooney menyerang mantan rekan setimnya, yakni Cristiano Ronaldo, dengan menyebut CR7 sebagai pemain yang egois. Lebih parahnya lagi, Rooney merasa rival abadi Ronaldo, yaitu Lionel Messi, jauh lebih baik ketika bermain karena tak egois dan banyak berkontribusi untuk tim. Awalnya, mantan pemain sayap Chelsea Eden Hazard mengklaim dirinya sebagai pesepak bola murni yang lebih baik dari CR7. Kini, Rooney pun mendukung pernyataan pemain Belgia itu saat berbicara dengan YouTuber Rias Bozidi dari Culture Camps. Rooney menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo yang merupakan mantan rekannya di Manchester United itu hanya memikirkan gol alias egois. Di sisi lain, ia menganggap Lionel Messi tidak terlalu egois karena pemain Argentina itu lebih banyak usaha di lapangan dan berusaha menciptakan peluang. Contohnya, Cristiano Ronaldo, pola pikirnya adalah mencetak gol. Dia tidak peduli dengan hal lain, hanya gol. Itulah yang dia inginkan. Sedangkan Anda melihat Messi, dia ingin bermain lebih banyak. Kata Rooney dikutip dari Goal International Sabtu 17 Februari 2024. Saya kira itulah yang dikatakan Hazard, dia suka bermain, persis seperti saya. Saya melihat sesuatu yang dikatakan Gary Neville baru-baru ini, bahwa Alex Ferguson selalu menyerang saya karena bermain terlalu dalam, tambahnya. Tapi itu karena saya ingin melakukannya, bermain sepak bola, dan saya bisa saja sedikit lebih egois dan tetap berada di puncak, dan mungkin mencetak beberapa gol lagi. Tapi saya ingin bermain, saya ingin menikmati permainan, katanya lagi. Rooney terkesan menyudutkan Cristiano Ronaldo mungkin karena CR7 pernah menyerangnya dalam sebuah wawancara dengan Piers Morgan pada 2022. Ronaldo saat itu mengklaim bahwa dia tidak lagi menganggap Wazza sebagai temannya. Rekor baru Ronaldo di Liga Arab, target tembus 1000 gol sebelum pensiun. Al Nassr melangsungkan pertandingan menghadapi Al Fatih, di mana di pertandingan menghadapi Al Fatih ini, tim yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo langsung bermain gesit sejak babak pertama, dan mereka tidak tanggung menanggung untuk membuka permainan dengan lebih baik. Di pertandingan itu pun, Ronaldo dirinya mendapatkan penghargaan pemain terbaik bulanan Liga Saudi, di mana sang mega bintang memamerkannya di hadapan para penggemar sebelum laga dimulai. Pertanyaannya, bagaimana sih dengan pertandingan antara Al Nassr menghadapi Al Fatih tersebut? Pertandingan pekan pertama Liga Saudi itu menunjukkan eksistensi permainan yang lebih seru ketimbang sebelum-sebelumnya. Al Fatih yang sebelumnya sama sekali tidak diunggulkan, sejatinya mereka sangat berani sekali melancarkan serangan ke lini pertahanan Al Nassr. Sementara itu, siapa yang menyangka bahwa Al Nassr bermain lebih berhati-hati sejak babak pertama? Mereka menyusun serangan lebih rapi dengan permainan cepat di lini tengah dan bola-bola pendek. Cristiano Ronaldo terus mempertajam rekor gol pribadinya bersama Al Nassr dan membantu klub merapat ke puncak klasemen di Liga Arab Saudi. Torehan itu menjadi gol nomor 875 Ronaldo di semua pertandingan kompetitif sepanjang karirnya. Kalau dipersempit menjadi kiprah di level klub saja, argonya mencapai 747 gol. Jumlah tersebut dicapainya setelah melakoni 1001 penampilan bersama klub. Sungguh prestasi yang mengagumkan karena baru 3 hari lalu ia membuka kerannya pada 2024 dengan mencetak gol penentu kemenangan Al Nassr atas Al Fahd di Liga Champions Asia. Kini sang legenda Real Madrid tak henti-hentinya menjebol musuh dalam 7 penampilan beruntun di pentas kompetitif. Terungkap nilai transfer Ronaldo jika gabung klub Eropa. Rasa hormat yang tidak diberikan oleh para penggemar di Arab kepada Ronaldo tampaknya mengusik jutaan penggemar Cristiano Ronaldo
mengingat sang mega bintang adalah pelopor perubahan besar di Arab Saudi. Namun sayang sekali sampai pada titik di mana Ronaldo telah memberikan segalanya selama 2 tahun kurang saat berada di Al Nassr, namun Ronaldo tak mendapatkan apa yang semestinya didapatkan. Hal itu jelas-jelas sangat mengganggu sekali, apalagi saat menyaksikan Ronaldo keluar dengan diteriaki nama Messi hingga dilempari botol air. Namun yang menjadi perhatian jelas adalah nilai pasaran dari Cristiano Ronaldo. Transfer Market mengatakan sebelum musim 2023 sampai 2024 dengan nilai rendah untuk sang mega bintang sangat wajar. Transfer Market memberikan harga pasaran itu mengingat di musim sebelumnya Ronaldo sangat bermain buruk. Nilai pasarnya benar-benar jatuh, tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Harga pasaran oleh Transfer Market sendiri di sekitar 15 juta euro. Nilai tersebut tergolong sangat besar sih untuk kategori pemain yang berusia 38 tahun, menjelang 39 tahun. Akan tetapi, yang menjadi perhatian jelas adalah nilai transfer untuk Ronaldo di akhir musim. Rata-rata nilai pasaran para pemain akan diupdate selama 1 tahun 2 kali, yakni di bursa transfer musim dingin ataupun bursa transfer musim panas. Menurut beberapa laporan untuk bursa transfer musim panas, Cristiano Ronaldo akan mengalami kenaikan 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat, tergantung patokan yang diberikan oleh Al Nassr. Namun, performa dirinya yang meningkat drastis sampai bersaing dengan bintang top Eropa, Ronaldo diperkirakan akan menyentuh nilai 35 juta euro untuk klub top Eropa. Anda ingin memboyongnya. Akan tetapi, mengingat Al Nassr tak ingin kehilangan Ronaldo, Al Nassr bisa melabeli dengan harga 50-an. Jelas nilai Ronaldo tersebut sangat mahal dan sang mega bintang memang layak dijadikan harga segitu jika dirinya ingin kembali pindah dari Asia ke Eropa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. And